Dari selatan ke utara, Nau, Res dan Kak Lehot berada di bahagian tengah Sarawak. Di sini, ikutlah kami orang dua dalam Sia Sitok Sarawak. Wow, pulut panggang. Panas panas ke ya? Nang popular di situ, Nong. Hai guys, kami orang ada di Sibu tu. Jadi di kampung hilir tu famous dengan pulut panggang. Jadi kepada kita semua macam biasa, mau nak beli pulut panggang datang situ seawal pagi mungkin lah. Pukul 7 pagi mesti ada stok. Tapi mun kita orang order lebih awal lagi bagus supaya datang just ambil je lah buat pulang. Kelak balik lagi, kelak kami orang akan pick up aja. Balik terus ke airport, balik pulang ke Kuching, makan. Ya, dah beli tu, Tok. Dah beli petang, Tok. Yes. Kita nak makan je lagi. Yes. Okay. Jom. Terima kasih. Ada dua versi cerita roti kompia, Tok. Di mana versi pertama mengatakan roti Tok dipolah oleh jeneral tentera Cina untuk makanan tentera bawahan sidaknya sebagai pengelas perut semasa menentang askar Jepun. Versi Zigegi, sidak perkampungan Cina di tanah besar Nun molah kompia sebagai penghargaan kepada askar Cina kerana melindungi sidaknya. Ni hao, wansai, Central Market, Sibu. Halo. Jadi kalian kau dengar sekarang, Tok, berada di jalan belakang menuju ke Buah Bekong di Sibu. Jadi sambil-sambil ya, bertanya apa di kolam luar. Yes, kita ada kompia. Yang bertanya apa itu kompia? Kompia itu sebenarnya makanan tradisi orang Fuchao. Betul. Dan juga ada kompia manis kita tu. Dan juga kompia masin. Masin kita tu nampak gila lah. Okey, jadi mun kita orang suka nak tahu rasanya kedai ni, kita orang boleh rasai di Sibu tu sebabnya originally from here. Fuchao people memang ramai di situ, memang settlement dari situ. So kita boleh check it out, kat rasanya sendiri kat situ, okey? Tolonglah saya, tabib. Saya kuat sakit tu, ayo. Saya tak ada duit, saya bayar pakai kompia sajalah. Okey, nah. Tadi Res sebut dekat kompia tak nak Central Market. Tapi dia bukan Central Market, dia nearby Central Market. Jadi, Kuan Ying nilai Central Market Sibu. Ya. Dah pada kelakar Cina bila datang Sibu. Dan kepada tahu semua, Majlis Bandar Raya Sibu Madah tu adalah Central Market yang terbesar di Malaysia. Wajar bangga sikit. Oi, Sibu tadi sini, Sibu tadi Sarawak. Yeah. Uang Sarawak kan kacau. Yeah, nak tambah lagi, dekat situ sebenarnya a river. Dulu market adalah river. Itu artinya macam kita dah dipolah baru. Dipolah baru, tapi sebenarnya masih lagi ada river. Debah tu. Debah tu sebenarnya adalah macam parit lah. Debah tu mengalir. Putih madah, drainage. Rujuk ke Sinun. Ke Sinun tujuannya. Tapi atas tak ada pasang. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Pelbagai jenis barangan mentah dari sayur-sayuran, buah-buahan, makanan laut dan macam-macam lagi kita orang boleh dapat di Pasar Tumpuan bahagian tengah Sarawak tu. Halo, Sia Sitok Sarawak dan kepada tuan semua yang menaung-naung Sarawak kali hot di tepi kanan Sungai Rajang. Dan kepada tuan semua, mau nak tahu, tu adalah kapal-kapal. Sebenarnya kapal-kapal kargo yang mengangkat barang untuk menghantar barang ke Song. Pergi sini lagi ke Kapit. Jadi mungkin kita orang nangga tu, mungkin kita orang akan nangganya akan bertahan 2-3 tahun je lagi. Betul. Dah ada jalan kelak. Artinya kapal-kapal tu rasa ada lagi. Jadi tinggal kenangan. Tu adalah antara kenangan-kenangan yang cukup terindah bagi orang-orang di Sibu. Tour guide kami orang bila dengar kami dua si pada naik tongkang, lalulah yang ngembak kami dua merasai kediri pengalaman tu. Luas jua Sungai Rajang tu. Sungai yang terpanjang di Malaysia sepanjang 563 km. Toklah laluan utama orang-orang dari Kanawit, Kapit dan Som untuk datang ke Sibu. Apa cara pergi balik sekolah naik tongkang nak? Best! Jadi kenangan sampai bila-bila. Okay, bestnya kami orang dah pun naik kapal tu dia. Orang rasa tongkang lah. Yang ngembap penumpang-penumpang, nak pergi sekolah, yang nak pergi kerja, pekerja-pekerja kilang. Semua bekerja lah. Naik tongkang tu adalah salah satu pengangkutan sidaknya di Sibu. Kebiasaan sidaknya, okay, sidak kami nyemperang dia lah ke seberang Nun, seberang sungai, okay. Tu adalah tempat sidak angkut barang juga selain di Padang angkut Malaysia. Okay, jadi tu adalah kebiasaan. Kami orang dua ajak rasa macam
Bukala nak naik tongkang tu. Tapi it's a very good experience. Yes. I'm so very grateful and honored to the sky. Proud and priding. Bersebelahan engkalan naik tongkang te ada tokong tertua di Sibu, iaitu tokong tua pekong Eng Ang Teng. Tokong tu dah berusia lebih 100 tahun nong dan ada pagoda yang berketinggian 7 tingkat. Kami dua sempat juga singgah di Taman Peringatan Wong Nai Siong. Siapa nak tok kalehot? Nyatuklah bertanggungjawab ngembak orang-orang di wilayah Fujian, China berpindah ke Sibu. Selamat datang ke University College Teknologi Sarawak, UCTS. Kampus hijau dan memiliki infrastruktur dan fasiliti yang menarik serta canggih milik Kerajaan Negeri Sarawak. Jangan lepaskan peluang untuk singgah juga di situ, nong. Nang hebat. Kak Lehot pun rasa ingin jadi pelajar situ juga. Boleh ke si? Boleh je, Kak Lehot. Kami pun mau juga. Nang kacak dan kondusif. Nang terror arkitek mualah tu. Masa untuk makan tengah hari. Dah lapar pe kami dua toko. Kita nak cuba makanan popular yang ketiga dalam episod di Sibu tu. Tekaklah mi apa tu, nong. Main tekak-tekak indah. Padah tak siap, Kak Lehot? Sabar. Gini lah nak Leo tu. Habis si sabarnya. Dan kepada kita semua men sampai ke Sibu, jangan lupa untuk mengasah signature atau signature orang Sibu adalah mi kampua. Aja yang mana ini? Ada dua mi kampua di situ. Itu adalah mi kampua putih yang ada kicap atau mi kampua hitam ada orang mana ada kicap. Jadi sini lagi mi kampua goreng. Mi kampua goreng tengah ada bola. Untuk kita merasa dan menikmati kehebatan mi kampua di Sibu. Gaul-gaul dulu dengan sos sambal yang ada. Lepas ya, sapi masuk dalam mulut kita gerata. Nang nyaman menanong si pebul toko. Siapa yang merindui Race by Race dalam Minit Hotel? Eksklusif, hanya di Sia Sitok Sarawak. Makan, Kak Lehot. Makan sampai habis. Tangki kita kan besar, nah. Sehal. Dah malam dah hari. Apa yang ada di Sibu malam-malam kita? Oh. Terus dah ikut kami dua, okey? Okey, Sia Sitok Sarawak kembali lagi bertemu dengan Lehod. Dan juga guys. Dan hari tu, malam tu, kita nak pergi ke tapak pasar malam Sibu. Dan untuk pasar malam Sibu, tiap-tiap malam lah, guys. Tiap-tiap malam, dari pukul kira pukul 6 petang sampai pukul 11 malam macam ya. Okey, kita ada berjual makanan hari tu, mostly. Dan juga ada makanan halal, ada makanan syalal. Jadi, kita orang pilih lah apa yang kita orang suka, apa yang kita orang mahu. Okey? Eh, Kak Lehod nak pergi sini dah. Kita jom. Nang besar juga tapak pasar malam Sibu tu. Oh. Nang macam-macam ada. Bukan sekadar makanan je, kedai barangan elektronik dan pakaian pun ada dijual di situ. Lokasi yang kita orang mesti pergi bila ke Sibu. Habislah kawan-kawan kami orang Sia Sitok di Bandar Sibu. Dan kepada kita orang semua, kita dah pergi. Maka berakhirlah jua Sia Sitok Sarawak bersama dengan Kak Leo. Dan juga kami Res Fires. Oh yeah. Okey, jadi kepada kita orang semua, nak tahu lagi pakej pelancongan yang best-best di seluruh Sarawak tu dengan 50% diskaun untuk orang Sarawak kita, check out je siasitoksarawak.resgo.com. Okey, Sia Sitok Sarawak, Sarawak more to discover. Let's go home, Kak Leo. Bye, Sibu. Sedihnya dah habis dah percutian Sia Sitok Sarawak kita, Tok Kak Lehot. Pengalaman percutian di negeri kita pun yang sikan kita dapat lupakan. Oh, lah. Duhan, nang mana Sarawak kita tu banyak tempat menarik dan sememangnya patut diterokai. Apa kata orang? Si kenal maka si cinta, nong. Wonden. Yes. Sebelum explore tempat orang, apa kata kita explore tempat kita diri empun dulu. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Batu-batu pun negeri Kediri juga the best. Jutaan terima kasih kepada Lembaga Pelancongan Negeri Sarawak dan CATS FM. Nang antap. Jangan jerak. Jumpa lagi.